Jangan kabur ya. Ih, kamu gemes banget sih. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan halo. Apa nama channelnya? Channelnya Yati Taweng Masa. Halo. Ya, hari ini kita bertemu ya. Kita dan mulai janjian. Dan sekarang kita itu ada di daerah Taipei, ada di CKS. Mungkin teman-teman yang ada di Taiwan sudah banyak yang tahu ya. Ini tempatnya kayak gini, indah banget. Dan aku seneng banget karena hari ini bisa ketemu. Kapan lagi kita ketemu ya, Ce? Iya, betul sekali. Hai. Hai. Kayaknya yang satu kurus, yang satu gemuk. Enggak, ini sama-sama gemuknya. Nih, sama-sama gemuk. Tempatnya keren banget sih teman-teman. Dan ini di belakang ini itu kolam ikan ya. Dan juga ada burung-burung itu. Ini banyak banget. Dan sayangnya itu aku nggak bawa makanan atau pingkan gitu. Ini jinak-jinak banget loh ini teman-teman. Tuh, banyak banget. Di sini suasananya adem. Wow, terbang. Aku ini di Chongqingyantang ya teman-teman, kalau orang sini bilang. Cuman kalau teman-teman Indo itu bilangnya di sini itu CKS gitu. Ini tempatnya luas banget dan ini aku tadi pilih di sini itu karena di bawah pohon-pohon itu adem, teman-teman. Soalnya di sini kan lagi musim panas ya. Di luaran itu panas banget. Nah, tuh cuacanya. Cerah banget langitnya. Ya, kita lihat dari atas. Kita tuh naik tangga. Hai burung. Halo burung. Wah, burungnya cantik banget teman-teman. Jangan kabur ya. Ih, kamu gemes banget sih. Cicit. Burungnya cantik banget teman-teman. Nah, sekarang kita putar kameranya ya teman-teman. Nih. Ini tuh kondisi dan pemandangan di sekitar Chongqingyantang ya teman-teman. Dan aku ini ada di sebelah tamannya. Aku nggak masuk, nggak tahu itu di dalam boleh masuk apa tidak ya. Soalnya kan di sini kan juga masih, kalau mau masuk itu peraturannya masih ketat banget sih, jadinya aku tadi itu belum nyoba. Dan hari ini tuh hari biasa, jadinya lumayan sepi teman-teman. Kayak gini ya. Ini buat liburan recommended banget teman-teman. Biasanya ini kalau hari Minggu itu banyak banget ya mbak-mbak, mas-masnya itu yang liburan ke sini. Di sini bisa duduk, lihat ikan, lihat burung. Nah, itu burungnya. Banyak banget. Hati-hati HP-nya jatuh nanti, teman-teman. Ya. Dan kita ini pohonnya bagus banget. Ini pohon apa ya?
temennya teman-teman. Hai burung. Kan. Wah, terbang. Kemarilah, kemarilah. Enak banget di sini teman-teman. Benar-benar adem. Lumayan sih sepi, jadi nggak takut banyak orang. Pokoknya kita nongkrong di sini aja. Yang penting kita happy. Ya teman-teman ya, itu channelnya itu Kak Yati itu ada dua, yang oh, satu ya, ya. Kalau teman-temanku yang belum subscribe boleh subscribe ke channelnya Kak Yati ini ya. Ini channelnya ada dua ya, yang satu itu Yati Taweng Masak, itu yang isinya khusus masak-masak ya, pokoknya seputar itulah, masak-masak, mukbang, terus apalagi ya, pokoknya itu. Dan yang satunya itu sholawatan. Yang sholawatan itu yang Yati Esek Kendal ya teman-teman ya, silahkan dikunjungin. Kita saling membantu, kita saling support, pokoknya bersama kita pasti bisa, kayak gitu mutunya. Minum teman-teman, minum air dan kelapa. Disponsori, ini bukan endorse ya. Kecil-kecil, ini masih kecil, belum ada endorsean. Pokoknya langsung aja kunjungi. Oke teman-teman, dan ini kita lanjut aja ya. Kita jalan-jalan lihat ke sana, itu tanahnya di sini itu luas banget sih. Sekarang kita explore ke depan-depan sana, ke belakang. Tapi kayaknya hari ini aku nggak mau masuk ya. Nggak tahu itu boleh masuk apa tidak. Oke, kita lanjut aja.
di situ itu ya teman-teman. Meskipun tampak kecil banget, itu di dalamnya itu luas banget teman-teman. Dan ini nanti setiap jam 5 itu pasti ada upacara untuk penurunan bendera biasanya. Sayang aku hari ini tuh kesininya itu masih sorean ya, jadi nggak, masih agak siang lah kayak gitu. Nah kita lanjut aja, langsung jalan-jalan ya, kita keliling di sini. Oke, cus. Dan di sini tuh itu ya panas banget, suasana cerah banget. Menghijau, segar banget. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum pernah kesini, ini aku videokan buat mbak-mbaknya yang gak boleh libur. Ini silahkan tonton video saya ini. Jadi itu di Chongxin Yantang ya teman-teman, atau CKS yang terletak di Taipei teman-teman. Kita kalau kerja kita itu di Taipei itu enak banget, tempat pariwisata itu banyak banget teman-teman. Apalagi transportasi itu juga mudah dan simpel banget. Karena di sini tuh ada CN ya, itu ada Ceyati. Ini channelnya itu Yati Taweng Masak ya teman-teman, dan juga yang satunya itu Yati Esak Kendal. Silahkan dikunjungin dan dibantu di subscribe juga. Itu harus itu ya, wajib ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan ini ya teman-teman bisa dilihat, Chiang Kai-shek atau orang sini itu bilang Chongxin Yantang ya teman-teman. Dan kurang lebihnya itu di dalamnya itu seperti ini teman-teman. Cuman hari ini sepi banget kayaknya, aku gak mau masuk ya. Dan setiap pukul 5 atau pagi itu seperti ada orang kayak gini tuh untuk nurunin bendera teman-teman ya. Dan di sini juga masih sama. Di sini juga masih menerapkan protokol juga ya teman-teman. Ini ya. Ini harus pakai masker, dan kita juga diwajibkan untuk scan kode kayak gini ya teman-teman. Kalau masuk masih sama teman-teman, soalnya di sini juga masih ada prokes sih kayak gitu. Dan itu di dalam, di atas itu juga masih perbaikan ya teman-teman, karena panas banget jadinya gak usah kita naik ke atas. Dan sekarang tuh di sana itu ada yang lagi potong rumput ya teman-teman. Itu hari biasa, jadinya itu dirapi-rapikan kayak gitu. Dan di sini tuh sangat simpel banget ya. Itu potong rumput juga pakai alatnya, nggak usah susah-susah kayak orang Indonesia teman-teman. Simpel sekali. Nah, dan ini tuh aku di luaran ya teman-teman. Di sini tuh luas banget seperti ini. Di sini itu salah satu tempat wisata yang recommended banget buat kita-kita, soalnya di sini tuh dari mancanegara manapun datangnya juga ke sini teman-teman. Itu ya, indah banget. Biasanya mbak-mbaknya itu juga senang banget naik ke atas sana buat foto teman-teman ya.
Tapi hari ini panas banget, kayaknya males mau naik. Suasana cerah banget. Oke, teman-teman, terima kasih dan mungkin cukup sampai di sini video dari saya, dan semoga video ini bisa menghibur, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.